kepada yang pernah bercinta, tentu kalian faham perasaan hamba ketika ini. Ya, tiada yang lebih indah daripada mendapat belayan kekasih jiwa. Cinta hati. Dan itulah perasaan hamba selama ini. Tapi, tidak seperti kalian semua. Kisah cinta hamba ini mungkin tidak seindah kalian, terutama di peringkat awalnya dahulu. Hubungan hamba dengan kekasih dan isteri hamba ini ibarat itik dan ayam. Ya ke itik dengan ayam? Ha, nak tahu ceritanya? Jom. Ayah hamba meninggal dunia ketika cuba menyelamatkan Datuk Syarizal, iaitu bos dia, daripada terus menjadi mangsa samun. Selepas itu, Datuk rasa terhutang budi dan mengajak hamba yang sebatang kara ni untuk tinggal dengan dia. Ha, itulah isteri dia. Datin Ila namanya. Si Datin Ila ni, ish, panjang ceritanya. Nanti korang tahulah. Tapi untuk memendekkan cerita yang panjang ni, hamba bertemu jodoh di situ. Yang Papa selalu ceritakan tu. Dan Mikael, inilah satu-satunya anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni, kamu dua duduk sembanglah dulu. Papa dengan Mama. Ke dalam sekejap. Apa yang Papa awak cerita pasal saya kat awak? Tak, aku dah lupa. Ya ke? Tapi Papa awak banyak cerita pasal awak dekat saya. Dia kata kita ni banyak persamaan. Dua-dua kejenis. Excuse me. Aku doktor pakar, okey? Saya pun pakar juga. Pakar apa? Nurse yang pakar dalam bidang sakit tuan. Papa ada hal penting yang Papa nak bincang dengan kamu dan Mikaya, Suriati. Hal apa, Papa? Papa nak jodohkan kamu dengan Mikaya. Ha? 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 Su! Langkong! Dipendekkan lagi ceritanya, selepas pak-pak kebung-gebung, pak-pak kebung-gebung, akhirnya kahwin juga hamba dengan Dr. Suriati. Tapi dengan syarat pengantin perempuan, perkahwinan itu diadakan sekecil mungkin. Dia juga tak nak orang tahu yang dia ni dah berkahwin. Hamba pun setuju je lah. Janji dah beristeri dan Datuk happy. Ha, berdasarkan apa yang telah berlaku di antara kita orang berdua, alah, biasalah kan. Awal-awal tu, perasaan benci tu memang tak dapat nak dielak kan. Hamba sentiasa bersabar dengan harapan lama-kelamaan, isteri hamba akan nampak keikhlasan dan kejantanan hamba. Tapi, itu semua cerita dulu. Sekarang ni, hidup hamba sudah bahagia. Isteri hamba dah mampu dijinakkan. Ha, cinta hamba tak tertinggal kat bawah katil lagi. Suriati dah menerima hamba dengan seadanya. Dan dia juga tak malu lagi untuk meraikan cinta kami berdua. Suriati... Kenapa? Kau tu tidur. Buat kerjalah. Aku mimpi ke?
Apa sebab kau gelak? Kau tunggu apa ni? Kita tunggu Abel lah. Apa sebab kau nak tunggu aku? Memelah tunggu. Ni kata kita. Eh, kau masih ni? Tadi kan, aku mimpi Dr. Surati lah. Huh? Aku nak cium dia sekali dia marah-marah kat aku lah. Nama pun mimpi, memelah gitu. Allah. Apa yang bau hancing, bau kencing je ni? Apa ni ya? Tadi Dr. Surati buat benda ni. Kau! Kau memang berdosa besar buat macam ni dekat suami. Ah, apa? Apa? Berani kau sambung ayat tu? Kat rumah aje kau boleh panggil. Apa-apa kau nak panggil. Tapi kat sini, no way, okay? Hai. You bukan sepatutnya cuti ke? You tak tahu lagi ke? Tak tahu. Saya tahu I, you memang doktor yang sangat sibuk fikirkan pesakitnya. Tapi takkanlah nak 3 hari lagi nak kahwin. You masih lagi ingat pesakit. Something wrong. I tak jadi kahwin you. What? Sorry. I mean, why? It's okay. Sorry. Dia ada orang lain ke? Tak, bukan dia. I. Hah? I dah terus terang dah dengan dia. Yelah, mungkin masa tu family I terlalu ikut perasaan sangat kan? Nak suai kahwin. Tapi bila I dah jumpa dengan dia, I bagi tahu dengan dia. Means you yang ada orang lain. Siapa? Adalah. Umi, cepat mari, dah siap dah. Ya, Ratin. Mari. Rasa. Wah, macam ni dah boleh buat kenduri kesyukuran, Ratin. Mari. Rasa. Ni kuah kicap apa ni, Datin? Eh, bukanlah. Mee rebus. Apa sebab warna dia lari sikit ni, Datin? Ah, warna tak penting. Yang penting, rasa. Oh. Eh, cepatlah rasa. Eh, tak apalah. Tengok pun nampak sedap dah ni. Oh, mungkin rasa lagi sedap. Alamak. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Macam mie rebus. Macam Datuk punya. Datuk punya apa? Macam Datuk punya kiwi kasut. Hah? Kiwi kasut? Kau ni jangan nak mengarut. Macam mana ni? Umi, tolonglah. Hah? Wah! Awal dia hari ni? Mestilah. Main golf ni mana boleh tanding dengan isteri. Ha? Abang rindulah ni. Itu yang balik awal ni. Tak percaya. Ini mesti ada buat salah kat luar. Ish, kalau balik lambat kata joli dengan perempuan lain, kalau balik cepat pun salah. Habis? Tak balik langsung lah. Ah, bergurau aja lah. Ini? Ini ada parfum perempuan. Parfum siapa ni? Buat lokong terkejut aja. Ni, baju ni lokong ambil dalam almari Ila. Sebab tu bau parfum Ila. Betul tak? CSI dah habis ke belum? Kalau dah habis, aduh, perut lokong lapar lah. Lokong nak makan. Mee rebus sama-sama.
Dah. Ah, dah. Cuma tinggal mie aja belum rebus. Oh. Aku pergi mandi dulu. Ila pergi rebus mie ya. Ila dulu. Ha? Ya. 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 Tolonglah Dati, saya tak nak try lagi dah. Saya minta maaf setampau. Bukan try lah. Pergi tampau. Tampau? Cepat. Ni Mi rebus. Oh, awak, saya tahulah awak tertarik dengan kecantikan saya dan penampilan saya ni. Tapi janganlah tunung-tunung macam tu, ha? Ush. Awak dengar sini ya. Awak rasa seksi ke, ha? Awak tunung-tunung perempuan macam tu. Ayah rimas. Bila saya rasa rimas, saya rasa macam nak suka bercakap. Bila saya rasa nak macam bercakap, saya rasa tak boleh nak berhenti. Bila saya rasa tak boleh nak berhenti, saya rasa macam... Oh my God! Nanti perempuan tak suka. Haa, percayalah cakap akak. Ya? Lepas jangan buat tau. Faham tak? Saya faham, Kak. Haa, baguslah. Saya minta maaf banyak-banyak, eh. Lain kali jangan tenung-tenung perempuan cantik macam tu tau. Tak elok, eh. Haa. Akak, gerak dulu, eh. Bye. Jumpa lagi. Ingat nasihat akak tu tau. Okey. Bye. Doktor! Nak keluar pergi makan ke? Kenapa? Nak suruh saya belanja makanlah tu. Alah, doktor ni ingat saya ni apa? Sengkek sangat ke? Tapi kalau doktor nak belanja saya air pun, saya okey. Itulah awak ni tak ubah-ubah lagi perangai kan? Alah, doktor. Doktor, saya nak tanya ni. Betul ke doktor kena tinggal dengan pengantin perempuan? Mana awak dengar cerita ni? Sekarang ni, saya yang batalkan perkahwinan tu tau. Okeylah, doktor. Tak apa. Saya faham perasaan doktor. Doktor mesti malu kan? Awak dengar ke tak dengar saya cakap ni? Saya yang batalkan perkahwinan tu, jadi buat apa saya nak malu? Okeylah, okeylah. Doktor, kenapa doktor batalkan perkahwinan tu? Mesti doktor ada orang lain kan? Kalau iya pun, kenapa saya nak kena bagi tahu dengan awak? Apa hal dia buat kat sini? Doktor, saya pecik doktor. Eh. Dah. Saya makan seorang ni. Eh, apa lagi si Timur ni nak ni? Janganlah dia tahu aku ada kat sini. Kalau dia tahu aku dah kahwin, masak aku ni. Jangan angkat. Jangan angkat. Main game lagi bagus. Abang nak order air? Kan dah order ni. Nak order apa lagi? Bolehlah. Bagi lagi satu. Lagi satu. Abang nak teh ais Malaysia ke yang Sri Lanka punya? Aku tak kisahlah aku nak bawa daripada Bangladesh sekalipun. Yang penting air aku ni sedap. Kau pergi buat sekarang. Oh, nak yang sedap. Kalau nak yang sedap, abang nak tambah bunga kemboja tak? Mana ada bunga kemboja, Mak? Nah,
Mana mi rebus? Dah siap dah. Lau kau nak pergi mana? Nak pergi makanlah. Ai, duduklah dulu. Ila akan hidangkan. Mari. Yalah. Mi. Kenapa? Kamu sakit perut ke? Masuk angin. Masuk angin. Lagu tunggu sekejap ah. Aduh, panasnya. Hei, datin dulu. Wei. Apa sebab dia simpan mi dalam microwave kamu? Dia datin bukan saya sengaja. Saya takut apa? Cek. Mesti bau dulu. Tak adalah. Tapi kalau saya tak sendiri, tak apalah. Saya boleh makan. Habis, dah tu nak makan apa? Cepatlah. Tapi... Ayuh, jangan cakap lagi cepat. Lagong. Nah, dah siap. Ini dia. Selamat. Kenapa? Ini pasemu. Sebenarnya hari ini Ila masak dua-dua. Hidangkan pasembo dulu. Ada mi rebus juga. Aduh, bukannya tak nak beli mi rebus tapi mi rebus dah habis. Baguslah kalau macam tu. Abang sedang lapar ni. Lepas makan pasembo, apa nak makan mi rebus pula. Dah, pergi siapkan mi rebus tu. Ya. Orang suruh beli mie rebus. Yang nak pakai beli pasang bubu apa? Sekali lagi salah. Cuba salah lagi. Dengan kau sekali aku rebus. Cisa. Fitri? Ini nampak toilet tu tak? Siapa Mikael tu? Tadi masa pergi makan ada lah sekempak anda. Rasa-rasanya dah balik lah kot. Dah balik? Sekarang pukul berapa? Relax lah you ni. Kalau ikut jam saya, ada lah lagi setengah jam masa rehat dah. Siap dah nanti. Yelah, saya tahulah Mika itu memang suka buat perangai. Tapi apa yang saya nampak, you macam benci sangat dengan dia. Asal lah. Memang saya benci dia. Selalunya kalau kes macam tu, you mesti ada sejarah apa-apa dengan dia. Tak pun you pernah bercinta dengan dia ke sebelum ni? Please lah, takkanlah saya pernah bercinta dengan dia. Bukan taste saya kot. Alah, relax lah. Jangan marah. Saya gurau je. Jangan sentap. Memanglah saya sentap. Saya benda lain you boleh gurau dengan saya tau. Tapi kalau pasal toyo tu, saya tak boleh terima. Okeylah. Sorry. Senyum sikit. You kan kalau senyum? Dah senyum. Timo. Awak ni dah banyak berubah lah, Mikael. Mana ada berubah? Ini kan tempat awam. Lagipun kita kan kerja kat sini. Tak manis lah. Tahu pula tak manis. Habis tu bila nak masuk Minang? Saya nak masuk Minang awak? Hutang saya dengan awak pun tak habis bayar lagi tu tak? Nak masuk Minang. Saya rasa kalau awak tu pergi berhutang dengan Along, dah kena kerat 18 dah. Yelah, saya tahu saya banyak hutang budi dengan awak. Okey macam ni. Apa kata kalau awak masuk Minang saya, lepas tu nanti bila saya dah jadi isteri awak, hutang-hutang tu semua kira settle? Nak tak? Tak nak lah saya. Awak ada orang lain ke? Ada, tak ada. Baguslah kalau macam tu. Jom awak. Mi tak ada. Mi rebus dah habis, Datin. Aduh. Kalau lagi sekali dia suruh cari mi rebus, sumpah aku lari dari rumah ni.
habis. Hmm, sedap. Isteri lokong masak. Ini mie rebus dia. Kenapa lokong? Ada apa yang tak kena ke? Ini bukan mie rebus, ini mie Bandung. Dalam resepi itu mie rebus. Salah resepi lah tu. Tak apalah sayang. Mie rebus ke, mie Bandung ke, mie goreng ke, janji sedap. Umi lah. Ila panggil Umi hidangkan ni. Macam mana tali boleh masuk dalam mangkuk? Lakon. Ila panggil Umi ambil yang baru ya. Umi! Tak sangka kan? Pejan cilik, pejan cilik. Awak dah jadi nurse lah sekarang. Saya ni je tak habis-habis pergi belajar. Yelah, awak tu belajar satu semester. Lepas tu cuti pula satu semester. Kalau macam tu 10 tahun pun tak habis semua. Tak boleh lah. Saya ni sebab tension tahu tak? Tahu tak apa. Awak tu lepas ni kenalah rajin-rajin sikit, belajar. Kalau awak rajin, saya yakin awak mesti lulus. Alah, yang tu awak tak risau. Sebab kita dah pergi jumpa lecturer kita dah. Lepas tu lecturer cakap, lepas ni confirm kita lulus. Ha, lepas tu kan, kita nak kerja kat hospital ni. Awak biar betul, Timur? Kenapa? Betul lah. Kenapa kita nak tipu awak? Sebenarnya hari ini kita bukan nak hantar nak jumpa awak je. Kita nak hantar borang sekali. Nanti bolehlah kita adik-adik jumpa awak macam zaman kolej dulu. Awak, kita pergi makan nak tak? Jom. Tak boleh, tak boleh. Saya banyak kerja. Saya ada banyak kerja. Alah. Kalau macam tu, kita teman awak pergi kerja. Lepas tu, biar semua orang tahu yang kita ni kumpulan awak, nak tak? Tak nak lah, Timur. Tak apalah, awak balik dulu. Nanti bila saya dah habis kerja, nanti saya datang cari awak. Awak janji? Kalau awak tipu kita, nanti kita camping kat depan hospital nanti. Timur, awak ni pandai bergurau juga. Gurau, awak jangan main-main. Saya dah beli kemah tau. Saya pasang kemah tu kat depan ni nanti. Baiklah. Dah, saya masuk dulu lah. Okay. Bye. I love you. Mwah. Umi! Hey! Umi! Kamu ni kenapa ni? Aduh, saya sudah mau pengsan tau. Hari ni, awak buat kerja semua terbalik. Suruh beli mie rebus, pergi beli pasembo. Orang pakai-pakai kat luar, kamu lipat baju di sini. Apa hal dengan kamu ni? I no happy. I want to stop working. Wah! Speaking ah? Saya pun manusia biasa, Datin. Bukannya bola. Bukannya bola yang boleh Datin sepak saya ke sana, kemari, ke kiri, ke kanan. Lepas tu gol! Awak jangan wayang dekat sini lah. Selalu awak macam ni, saya tahu kenapa. Mau nak gaji kan? Baik. Kalau sekarang juga kamu keluar beli lagi satu mie Bandung, saya naikkan gaji 200. Datin jangan ingat saya. Okey. 200 tak cukup, 500. Macam mana? Datin nak mie Bandung? Ya. Sekarang juga saya beli, ya. Okey. Cepatlah. So, you free tak malam ni? Malam ni tak. Kenapa? Kalau macam tu tak apalah. Tapi malam ni I tak free sebab I dah janji dengan mama nak keluar. Malam esok I free. Esok pula I ada surgery. So besok memang I tak free. Tak apalah, next time lah. Okey. Kenapa you nak ajak I keluar? Lagi mana?
Kalau saya bagi tahu dengan awak, tak surprise lah. So nanti bila awak free, saya free, kita keluar sama-sama dan saya bagi tahu dengan awak. Right. Eh, Tuyul. Asal kau duduk bersinar lerang kat sini, ya? Kenapa pula? Kerja kau tak habis lagi. Kerja apa? Kau patut tukar dressing pasien 203. Hey, Sreti. Dah tak ada orang lain ke dekat hospital ni yang boleh buat kerja aku tu? Ha? Dah tak ada orang lain? Kalau ada orang lain, tak adalah aku nak suruh kau yang buat. Dia tak nak orang lain, dia nak kau je. Ha, itu bermaksud aku ni seorang pekerja yang baik. Tahu tak? Dan kau ni sebagai doktor, kau kena cakap baik-baik dengan aku ni. Sebab aku ni seorang pekerja yang baik dan aku ni aset syarikat. Faham? Bukan macam kau. Lagau. Hmm. Nanti ada pergi mana-mana tak? Ila dengan Surya nak pergi tengok fashion show. Hmm, baguslah. Bagus apa? Eh, jomlah ikut. Eh, tak naklah bang dengan fashion show, fashion show ni semua ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha. Hmm. Eh, ha ni. Ha. Ajak Mikael lah. Ha? Pergi mana papa? Fashion show. Eh, Laukong. Ijaklah Laukong, bukan ajak orang lain. Eh, boleh juga papa. Ha, nanti kat sana Mikael bolehlah tengok model-model yang cun-cun. Model-model cun. Mesti cun ni, Papa. Ini, Ila. Ubah fikiran. Aku nak ikut. Eh. Ila pun ubah fikiran. Pasal apa tau? Fashion-fashion semua untuk perempuan. Eh, tak baiklah. Nanti aku bosan pula. Biar Ila saja pergi dengan Surya lah. Ya? Okey. Nasib baik trik kamu menjadi Mikael. Kalau tak, papa ni kena paksa untuk pergi dia. Nasib baik papa pun faham. Ha, Mikael sengaja nak buat macam tu tadi. Mikael naik dulu eh papa. Betul tak nak pergi? Aduh. Kau Mi. Kau Mi boleh tak tolong basuh baju Mikael? Terima kasih. Hoi yo. Banyaknya baju ni. Hei, berapa tahun awak tak cuci baju? Yee, mesti bawa hapak satu bilik. Memang, Mama. Su pun dah nak bawa busuk dah satu bilik dengan dia. Mama, Su boleh tak pindah bilik lain? Mana boleh. Nanti marah Papa. No shoes tau. Alah, kamu pujuklah. Tak apa. Ni Kak Umi boleh basuh. Lagipun banyak baju dah basuh dah. Hmm. Eh? Hmm. Padan muka kau. Busuk hati sangat dengan aku kan? Sekarang ni, siapa yang kena? Padan muka. Hei! Apa kau jerit-jerit ni, ha? Kau nak tukar seluar, boleh tak kau tukar dalam tandas? Inilah teratur hati kau je. Eh, Sreti. Kita ni kan suami isteri tau. Suami isteri? Eh, dalam kertas, dengan kau punya mimpi je lah. Kertas apalah. Eh, kau tahu tak? Aku nak tukar baju ke nak tukar seluar dalam bilik ni, aku rasa tak salah. Kalau kau tak sanggup nak tengok, kau boleh keluar daripada bilik ni. Ini kau terjegat kat sini buat apa? Ini bilik aku, bukan bilik kau, okey? Kau yang kena keluar. Malas aku layan. Mandi lagi bagus. Hmm.
gaduh dengan Surya lagi ke? Tak adalah, Papa. Mikael jangan nak tipu Papa. Papa tahu Mikael sedih. Itulah, Papa. Tak ada apa-apa, betul, serius. Cuma... cuma terfikir. Sampai bila Surya akan betul-betul terima Mikael sebagai suami? Kan? Papa tahu bukan senang untuk Mikael bersetuju untuk berkahwin dengan Surya. Yang ada bermacam-macam syarat yang dia hendak. Papa kagum dengan Mikael. Papa kagum kerana Mikael kahwin kerana amanah arwah ayah Mikael. Arwah ayah pernah pesan kat Mikael. Kalau Mikael rasa serba salah, buntu, jumpalah dengan Papa. Sebab Papa merupakan ayah kedua bagi Mikael. Betul kata arwah ayah kamu tu, Mikael. Dan sekarang ni dengan tak sengaja dah jadi anak Papa. Sebab kamu dah jadi menantu Papa. Dah siap. Morning, Kak Umi. Morning, Mikaels. Kak Umi ni ceria je pagi ni. Ini mesti dah dapat mengurat Mak Bangla itu, kan? Eh, tak main lah Mak Bangla, you all. Kak Umi dah dinaikkan gaji tau. RM500. Hah? RM500? Eh, banyak tu, Kak Umi. Ini mesti Datin tu dah gila bagi Kak Umi RM500. Sebab kan? Sebab Kak Umi ugut dia, Kak Umi nak berhenti kerja. Apalagi Datin pun menggelabah terus naikkan gaji Kak Umi RM500. Sebab kalau Kak Umi tak ada, siapa nak tolong masak untuk dia? Kan? Hah? Jadi selama ni, Kak Umi lah yang masak dalam rumah ni, eh? Bukan Datin yang masak. Maknanya Datin tipu lah. Baik, Mikael, jangan diam je. Kalau tak pasal-pasal Datin tu, tarik balik gaji akak yang baru je nak naik ni, ha? Eh, tak apa Kak Umi. Lepas ni, Datin mesti tak akan kacau kita lagi. Mikael ada surprise. Hah? Eh, Mikael nak buat apa? Hah? Eh, nak buat apa ni? Sudah budak ni. Kenapa dia ketawa macam tu? Aduh, sakitnya. Aduh, kalau sakit sangat, minta MC tak payah pergi kerja lah. Mana boleh. Ana ada meeting besar. Habis, kepala sakit-sakit, macam mana nak meeting? Tak apalah, sudah makan ubat. Mesti lepas ni okey kot. Ini semua pasal Mikael tau. Dia yang buat kita tak jadi pergi fashion show. Kamu sakit kepala. Nantilah kalau ada peluang, Mama mesti balas. Dah pula, Mama. Sunat bersiap ni mesti dah lewat ni. Boleh ke? Boleh. Sakitnya. Macam ni ajalah. Mama teman kamu pergi kerja. Apalah Mama ni. Sebuah kamu dah kecil. Semalam, Mama kamu buat pasembo dan masak mi bandung. Sedap. Ya ke, Papa? Tapi asal Mikael tak dapat rasa pun? Alah, dah habis dah. Tapi kalau nak makan, suruh Mama kamu masak. Oh, hari ini tak boleh ya? Hari ini Ila nak keluar. Eh, tak apalah, Mama. Mama bagilah resipi itu dekat Mikael. Mikael pandai masak tau. Lagipun hari ini Mikael tak ada OT. Tak payah. Susah-susah nak masak, nak terbalikkan dapur? Eh, tak adalah, Mama. Mikael ni daripada kecil memang pandai masak tahu. Mama bagilah resipi itu dekat Mikael. Ke Mama tak tahu nak tulis bahan-bahan tu? Kalau Mama tak reti masak, habis macam mana semalam Papa dapat rasa?
semua masakan tu kan Papa? Itulah itu yang Mika heran tu. Kan? Kalau bukan Mama yang masak, siapa yang masak? Lagi Mama fikir, lagi geram Mama. Mikael dia dah pandai berpakat dengan Umi sekarang. Pakat apa Mama? Adalah Mama tahu. Nantilah dia dua orang tu. Okey okey Mama. Yang tu kita akan cerita balik nanti. Sekarang ni Su nak kena masuk kerja. Iyalah. Okey. So okey eh? Okey. Mama have fun shopping tau. Ha? Take care ya. Okay. Ada apa-apa call Mama tau. Alright. Bye. Bye. Ha, itulah. Kau nak bully aku lagi kan? Sekali aku bongkar rahsia kau. Siapa yang susah? Hai sayang. Good morning. Eh, Timo, awak buat apa kat sini? Lah, kan kita dah janji nak keluar hari ni. Yelah. Tapi saya banyak kerja lah, Timo. Ah, tak apa, saya teman awak pergi kerja. Eh, tak nak, tak nak. Oh, teman kita pergi makan dulu, eh? Eh, Timur, awak ni tak habis-habis. Makan. Awak pergi aduh, nanti saya datang. Eh? Aduh! Ha? Eh, apa ni? Ha? Sebaik aku cepat tadi. Kalau Mama tahu, habis aku. Abang, saya masih teruna lagi banyak kan? Jom di sini, jom ikut. Wei. Kau pergi bilik 203. Buat dressing sekarang. Apa? Pergilah sekarang. Apa kau buat muka ni? Cepatlah pergi. Cepat aku cakap. Wei. Pilih. Kau berani kau lagi eh? Sekarang ni aku tak nak kau memekak. Kau buat bising. Kalau tak aku bunuh dia. Habis tu kau nak aku buat apa? Aku diam. Aku nak kau diam. Sekarang ni kau diam. Kalau tak, aku mulut. Asal aku pula. Diam! Sekarang kau ikut aku. Kau diam. Okey. Aku diam. Aku tikam. Cepat! Yalah. Aku tengah jalan kan? Cepat. Aku diam.